Iya. Itu air udah betul. Kemangi lah, kemangi sudah. Dari lagi. Oh iya kemanginya. Sudah matang diambil lagi ya. 21 Pak ya. 21. Membuka pasar lah, membuka pasar ya, yang di mengelompokkan ya organisasi STI ya, kalau mengelompokkan petani-petani di sini dibikin ya pertanian berkelanjutan organik gitu. Terus kita juga ada pemasarannya ya, untuk inilah dipasarkan gitu. Ada kita ke bawa-bawa sayur ke apa distributor ke apa ke Cibinong sana. Untuk sementara kita memasarkan di daerah sini dulu aja. Untuk sementara kesananya ya insyaallah. Kalau perkembangannya ini mungkin di apa namanya banyak lah ya. Harapan kita nih para petani ya untuk sejahtera lah, menjadikan para petani terus nggak memahalkan para produsen gitu, supaya berbagi hasil lah dan ketanian kelanjutan itu. Ada pemasukan apa ke koperasi STI ya, ada pemasukan dari keuntungan ini ya, kita nanti kan dibagi hasil ya keuntungan itu ke saya ini, semoga ya maju terus dan petaninya juga maju, produsennya puas dan tidak terjangkau sama masyarakat kecil juga. Sepertinya idenya sudah lama, jadi tapi karena kita juga harus mengkonsolidasi konsumen, tidak hanya produsen, tidak ada petani. Kalau petaninya sudah lumayan terkoordinasi, sudah lumayan ada organisasinya lah, yang jadi tantangan kita saat ini kan konsumen, tidak pernah ada yang mengkonsolidasi konsumen lah. Karena di tempat ini ada koperasi Palem, ini koperasi warga, koperasi konsumen lah, ini kemudian kita realisasikan, kita kerjasamakan antara koperasi petani dengan koperasi konsumen saat ini. Jadi konsepnya kita ini mencoba untuk membuat kedekatan antara petani dengan konsumen. Jadi kita hadir di sini untuk membuat hubungan langsung, pemasaran langsung ya, dari produsen ke konsumen. Jadi kita bikin persatuan yang lebih besar untuk membangun satu sistem kedaulatan pangan lah. Berapa om? Karung organik ini bagus ya. Asal terus aja parameternya terus aja organik itu terus ditingkatkan ya. Jangan sampai organik tapi nanti kelanjutannya tidak organik gitu. Jadi organik itu harus sesuai dengan memang benar-benar itu organik gitu. Jadi untuk organik kan kita tahu ya semua juga kalau organik itu sehat. Apa sih, tidak mengandung pestisida, tidak mengandung apa sawi, pokoknya yang membahayakan, asal jangan organik palsu.